Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di LA Channel. Oke teman-teman, Jumat berkah ya. Setelah saya mencari pakan ikan sambil mencari bahan bonsai, dan kita mendapatkan bahan bonsai yang saya inginkan kemarin ya, yaitu kaliandra bunga putih. Kaliandra bunga putih saya potong batangnya dan akan saya stek ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Dan kita punya warung lokal teman-teman, dengan kebetulan tadi ada orang yang nembang pohon waru ini, mungkin terlalu gondrong ya teman-teman, lalu dia pangkas dan saya minta akhirnya disuruh dibawa. Boleh kita dapat bahan waru lokal, akan kita stek juga ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, tadi hasil buruan kita berupa kaliandra bunga putih dan waru lokal ya teman-teman, yang sudah saya pruning dan saya potong-potong menjadi beberapa bagian dan kita stek. Seperti biasa saya menggunakan karung ya teman-teman, biar bisa diposisikan di mana saja. Dan saya udah pernah uji coba cepat tumbuh ya teman-teman. Dan ini akan kita posisikan tidak langsung kena sinar matahari ya, seperti biasa. Dan di sini juga ada ramuan dari geprekan bawang merah ya. Kita rendam dulu agar merangsang si akar cepat tumbuh ya teman-teman. Teman-teman, di sini komposisi dari metan atau media tanahnya kita menggunakan tanah dan sedikit pasir kasar. Juga di sini kita mempunyai sekam ya yang sudah agak lapuk ya, dan ada juga bentuk sekam bakar. Nah ini dan sudah saya campurkan, dan saya campurkan di saya tempatkan di media karung ini teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menyiapkan bahan waru lokalnya teman-teman ya, yang sekaligus udah saya pecah batang teman-teman ya. Sebagian udah saya pecah batang untuk bahan percobaan juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, semua udah kita tanam ya ini. Dan yang waru lokal kita simpan di sebelah sini, tempat yang paling jitu. Itu tempat yang paling banyak tumbuh ya teman-teman, tempat pilihan saya. Dan di sini juga ada yang belum saya posisikan, tapi akan saya cari tempat yang tidak terlalu panas ya, agar dia cepat tumbuh. Di sini sekarang cuaca cukup panas ya teman-teman, sudah mulai ada muncul matahari. Di hari-hari sebelumnya sempat mendung ya, di kesehariannya sekarang udah ada panas sinar matahari. Mudah-mudahan cepat tumbuh ya teman-teman, karena posisi saya sudah kehabisan lahan istilahnya ya. Jadi kita dengan berpikir keras tempat atau posisi yang tepat untuk hasil dongkelan agar cepat tumbuh. Oke teman-teman, demikian review saya tentang hasil buruan bahan bonsai pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Selalu dalam satu frekuensi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.